Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Sebelum kita memulai ibadah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, kita saat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Paskah bagi kita semua yang dapat berkumpul dan bersuka cita pada minggu peringatan hari kebangkitan Yesus dari kematian. Allah telah memenangkan kita. Yesus Kristus berkuasa atas segalanya. Demikian seruan minggu ini bagi kita. Dia adalah Mesias Anak Allah yang menang mengalahkan kuasa maut dan kuasa iblis. Kuasa Yesus Kristus akan membawa harapan baru bagi kita. Kristus telah bangkit. Mari kita sujud bersembah di hadapannya. Kita bernyanyi. Supaya kami berharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu.
Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dalam kitab Titus pasal 2 ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kepasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mana kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Thank you.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kehadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah berkelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Secara responsoria. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Hallelujah.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atas. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dan dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah buat kita semua. Paskah ini menjadi berita sukacita bagi kita, bahkan bagi dunia ini yang percaya kepada Yesus. Yesus Anak Allah yang tidak sama dengan dunia ini, yang tidak sama dengan kita, dengan manusia, telah mengalahkan dunia, telah mengalahkan kematian. Paskah yang berarti melewati. Yesus telah melewati kematian itu. Yesus telah bangkit dengan kekuatan Allah Bapa, di luar logika manusia, bahkan menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang menjaga kubur Yesus. Sekali lagi, Yesus telah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Yesus mati dan dikuburkan, orang-orang yang mengasihi dia masih dihantui rasa takut, kesedihan, sebab sosok yang mereka kagumi, sosok yang mereka yakini adalah anak Tuhan yang telah melakukan tanda-tanda keajaiban. Orang-orang yang mengasihi dia larut dalam kesedihan. Juga kepada perempuan-perempuan semasa hidup Yesus yang begitu dekat dengan Yesus, Maria Magdalena, dan ada lagi Maria-Maria yang lain, juga larut dalam kesedihan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, setelah Sabat lewat, sehari Sabat lewat, perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus itu pergi ke kuburan Yesus dengan tujuan untuk mengurapi, memberikan minyak kepada jenazah Yesus sebagai tanda kasih mereka kepada Yesus. Tak kala mereka akan berjalan ke kubur itu, di luar pikiran mereka, keajaiban terjadi.
dari sorga dan menggulingkan batu itu. Lalu Yesus bangkit. Sehingga kejadian itu menimbulkan bentar ketakutan bagi penjaga-penjaga saat itu. Mereka berlari ke ketakutan sebab apa pun yang terjadi, malaikat yang turun menggulingkan batu itu tidak sanggup mereka perhatikan. Juga perempuan-perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain yang membawa minyak urapan itu juga penuh dengan ketakutan sebab hal itu tidak pernah mereka saksikan. Walaupun sebenarnya semasa hidup Tuhan Yesus, Dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa Anak Manusia itu akan mati disalibkan dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi ternyata Bapak Ibu tidak segampang itu untuk percaya akan hal itu. Lalu malaikat Allah berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Sebab dia telah bangkit. Lihatlah tempat dia berbaring. Jangan takut. Sebab apa yang kamu cari itu, mayat Tuhan Yesus yang dikuburkan di sini, ya tidak ada lagi. Tutup kubur ini telah digulingkan dan dia telah bangkit sebagaimana dia katakan. Karena itu jangan takut." Dan segeralah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Segeralah, pergilah. Bapak Ibu, perempuan-perempuan yang baik hati itu, perempuan-perempuan yang begitu mengasihi Tuhan Yesus, menjadi saksi pertama akan kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun mereka masih dihantui rasa takut, rasa bimbang, percaya tidak percaya, tetapi Bapak Ibu, mereka juga diliputi rasa sukacita yang berlebihan. Malaikat itu telah merubah kesedihan dan ketakutan mereka menjadi sebuah sukacita. Rejoice, sukacita yang besar dari Tuhan. Pergilah, segeralah, beritakan berita ini. Itu sebabnya mereka pergi dan berlari cepat-cepat dengan sukacita agar berita itu diketahui oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus yang dikatakan oleh malaikat Allah yang turun dari sorga telah mendesak perempuan itu untuk percaya dan jangan takut. Dan yang kedua, perempuan-perempuan itu didesak untuk berbagi kewajiban mereka. Yang utama adalah memberitakannya. Didesak untuk pergi dan segera pergi untuk berbagi tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Berlari untuk memberitakan, membagikannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, didesak untuk bersuka cita. Lalu perempuan-perempuan itu pergi dan segera berlari. Tetapi tiba-tiba Yesus berjumpa kepada mereka. Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kembali sebagaimana malaikat-malaikat itu berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-9,
10, kembali Yesus berkata, jangan takut. Pergilah katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paskah telah sampai kepada kita pada hari ini. Berita kebangkitan, cerita bagaimana Tuhan Yesus melewati kematian itu, hadir kembali pada kita saat ini. Hadir di tengah-tengah kegalauan, kebimbangan kita saat ini. Dalam perjalanan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, tentu banyak hal-hal yang kita ragukan, banyak yang kita takutkan, banyak yang kita bimbangkan, apalagi saat ini. Kita masih tetap beribadah di rumah karena perintah pemerintah kita, dan kita juga ada ketakutan untuk menghadapi. Dua kita semua, bagaimana keadaan ini dapat cepat berlalu? Berita Paskah pada hari ini yang memberitakan kuasa kemenangan, berita kemenangan agar kita juga mengalami kuasa kemenangan yang berorientasi kepada keutamaan Kristus. Kristus yang menang itu, Kristus yang telah mengalahkan dunia ini, Kristus yang telah melawan kematian itu. Itulah orientasi kemenangan kita, berorientasi kepada keutamaan Kristus. Dan yang kedua, berita Paskah yang kita dengar pada ibadah kita hari ini memberikan harapan baru. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang selalu hadir untuk menolong kita. Karena itu jangan takut. Jangan takut. Kekuatan dunia ini telah dikalahkan oleh Yesus. Dan yang ketiga, Paskah adalah pertanda Yesus yang bangkit mengubah semangat yang runtuh menjadi orang-orang yang optimis dapat berjalan dengan baik. Orang-orang yang telah menerima berita Paskah itu, yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, dia mengubah semangat yang runtuh, semangat yang pesimis menjadi orang-orang yang optimis dapat berjalan dengan baik bersama Tuhan Yesus. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang berkuasa dan memerintah atas hidup kita. Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun saat ini kita bimbang, kita takut, kita ragu, penuh dengan kecemasan, ketilah Yesus yang bangkit itu berkuasa untuk memulihkan kehidupan. Paskah, Yesus bangkit, dia juga menghilangkan segala ketakutan kita untuk menjalani hidup ini, termasuk menghadapi virus corona yang saat ini masih menghantui pikiran dan kehidupan kita. Berita Paskah ini harus kita beritakan, sama seperti perempuan-perempuan itu. Mereka bergegas, berlari, diliputi rasa sukacita yang besar, memberitakan kepada murid-murid Yesus, bahkan memberitakan kepada orang lain. Itu tugas kita, Bapak Ibu, hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita Paskah itu. Tuhan Allah
memerintahkan kepada kita, segeralah berlarilah. Beritakan berita ini agar sukacita itu jangan berhenti hanya pada hidupmu, tetapi tugasmu, kewajibanmu, segeralah berlari dan berlari agar orang yang penuh kecemasan, orang yang bimbang hari ini, orang yang takut hari ini mendengarkan berita itu, Yesus telah menanggung. Sukacita akan meliputi kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah lewat berita Paskah ini kebimbangan kita dipulihkan, dihilangkan. Ketakutan kita berubah menjadi sukacita yang besar. Biarlah apa yang terjadi saat ini, kita yakini bahwa Tuhan turut ambil bagian. Biarkan juga apa yang kejadian ini untuk semakin mengasah kedekatan kita kepada Tuhan, sembari kita memelihara persekutuan yang baik dengan keluarga. Pergilah, bersegeralah, berlarilah, beritakan berita sukacita. Berbagilah akan informasi kebangkitan Tuhan Yesus. Berbagilah kepada juga orang-orang yang menderita saat ini. Perjalanan kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Saya yang tahu bagaimana saat ini keadaan kehidupan saya. Bapak Ibu juga yang tahu secara pribadi, lepas pribadi. Kita dalam pokok kemangat kanan genung. Kita gak tahu apa diperbuatkan. Udah menaik yang tamangat kainang dari pasal-pasal di pasal kebatatu. Akal si roha di pasal kebatatu, teman-teman di barang berumum. Mudah luas tanah saul. Jangan biarkan yang banyak terjadi saat ini menghilangkan sukacitamu. Berkat Tuhan masih lebih banyak yang kita terima dibandingkan ketakutan kita hari ini. Apalagi setelah mendengarkan berita Paskah ini yang mengingatkan untuk tidak takut. Berbagilah berita sukacita ini. Berbagi juga lah Bapak Ibu kepada saudara-saudara kita mungkin yang hari ini tidak lagi bisa bekerja. Kepada saudara-saudara kita seiman, bahkan yang tidak seiman, yang hari ini mungkin tidak lagi bisa makan. Berita Paskah ini juga mengingatkan kepada kita, berbagilah kepada mereka. Tugas kita adalah berbagi dan berbagi. Berikan air kepada orang yang haus. Berikan makanan kepada orang yang lapar. Doakan mereka. Berbagi dan berbagilah. Itulah berita sukacita yang hadir pada perayaan Paskah hari ini. Yesus yang bangkit mengatakan kepada kita, jangan takut, aku akan menyertai kamu selalu dan selalu. Jangan takut dan pergilah, beritakan berita sukacita ini agar semua, agar dunia ini mengetahui Yesus Kristus Anak Allah mampu mengalahkan dunia ini. Paskah hari ini mengingatkan kepada kita, jangan hilang rasa sukacitamu bersama dengan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kematian itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengar pada ibadah perayaan Paskah hari ini. Berita sukacita yang menghilangkan ketakutan kami karena Yesus telah bangkit. Kubur itu telah kosong. Malaikat yang turun dari surga telah menggulingkan batu itu. Yesus bangkit. Kematian kalah. Dunia
dalam skala kecepatannya dia kalahkan. Berita kebangkitan ini pada awalnya menimbulkan rasa takut kepada perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi ketakutan itu telah berubah menjadi sukacita ketika malaikat dan bahkan Tuhan Yesus meyakinkan mereka untuk tidak takut. Tetapi biarlah segera bergegas memberitahukan kepada murid-murid Yesus tentang kebangkitan. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang melegakan kehidupan kami pada hari ini. Ketakutan yang hadir dalam kehidupan kami, kebimbangan demi kebimbangan yang telah hadir dalam kehidupan kami, hari ini telah berubah menjadi sukacita yang besar karena Tuhan telah mengalahkan ketakutan dan kebimbangan kami. Kegelisahan kami telah berubah dengan rejoice atau sukacita dari Tuhan. Tuhan meyakinkan kami bahwa dunia ini telah Yesus kalahkan. Itu berarti kemenangan itu juga telah menjadi milik kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk takut. Tidak ada alasan kami untuk tidak pergi dan bergegas berlari memberitahukan, mengabarkan berita sukacita ini agar semua orang dapat mengetahui, dapat mendengar, bahkan dunia ini mendengar bahwa Yesus telah mengalahkan kematian. Firman-Mu pada hari ini juga mengingatkan kepada kami, ketika kami disuruh untuk bergegas dan berbagi berita ini, kami juga diingatkan untuk juga mau berbagi kepada saudara-saudara kami yang patut kami bantu. Apalagi dalam suasana virus corona yang sampai hari ini belum mereda. Banyak saudara-saudara kami Tuhan yang tidak lagi bisa bekerja. Banyak saudara-saudara kami yang sulit mendapatkan makanan, minuman, bahkan banyak yang sakit. Firman-Mu hari ini mengajarkan, mengingatkan, memerintahkan kepada kami, pergilah dan berbagilah kepada mereka. Kuatkan kami Tuhan, ingatkan kami untuk mau berbagi, karena berkat-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Tugas kami adalah berbagi dan berbagi. Terima kasih Tuhan. Kami masalahkan seluruh pergumulan kehidupan jemaat-Mu, khususnya HKBP Pondok Indah ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan menguatkan mereka, menghilangkan kebimbangan dan ketakutan mereka. Kami yakin, dalam penyertaan Tuhan, mereka akan mampu menghilangkan rasa ketakutan dan kebimbangan itu. Sehingga mereka dapat setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini, pemerintah kami mengajarkan kepada kami untuk tetap berada di rumah, stay at home, bahkan untuk membatasi interaksi-interaksi sosial kami, biarlah kami mematuhi itu Tuhan. Semua itu adalah bagian petunjuk dari Tuhan untuk memutus mata rantai COVID-19 atau virus corona ini. Bersama Tuhan kami akan dapat melalui hari-hari ini dengan baik. Bersama Tuhan kami akan mampu memutus mata rantai virus corona ini. Bersama Tuhan kami juga akan mampu bersukacita menjalani kehidupan ini. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita, Tuhan hiburkan. Kami juga mau berdoa kepada tenaga medis di seluruh Indonesia yang saat ini juga berjuang mempertaruhkan mata nyawa mereka untuk membantu para saudara-saudara kami yang menderita sakit, khususnya terkena virus corona. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, sertai mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan dapat kita berikan melalui pahalado atau juga langsung kepada sekretariat gereja HKBP Pondok Indah, atau juga mentransfer secara langsung kepada rekening gereja HKBP Pondok Indah. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala senatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima Perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepada-Mu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan dunia di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.